Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu, umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kemarin Pak Prabowo ini bilang kepada pihak-pihak yang tidak ingin bekerja sama untuk jangan jadi pengganggu gitu. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu, umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.